sunnah berikutnya dalam berdoa adalah alla yatakallaf as-saja' fi du'a. Janganlah berdoa berlebih-lebihan dengan cara membuat doa seperti sajak. Ya, sajak itu bahasa Arab. Ya, saja'un itu bahasa Arab. Kita mengambilnya menjadi sajak. Jadi jangan membuat-buat untaian kalimat doa seperti bersajak-sajak, berpuisi. Ini sudah kita singgung sebentar dari pertanyaan salah satu saudara kita minggu yang lalu. Tapi memang pada dasarnya itu ditulis dalam adab berdoa, bahwa tidak disukai untuk berdoa dalam keadaan membuat sajak atau puisi dalam doa. Kecuali doa itu memang keluarnya dari Nabi. Jadi Nabi mengatur doa itu dalam keadaan berbunyi sajak, artinya sama huruf di belakangnya. Dan itu salah satu daripada kelebihan Nabi. Jadi ketika berdoa, Nabi spontanitas mengucapkan doa yang keluar kalimat yang indah. Itu tidak mengapa. Tapi kalau kita sengaja mengarang-arang doa agar ujungnya sama bunyi apa kalimat, setiap penutup satu kalimat sama bunyinya. Jadi sudah model-model apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada lembu di kandang, kita tidak bisa sembunyilah lagi. Jadi jangan buat doa sendiri seperti itu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah mengatakan wandur as-saja' minad du'a fajtanibuhu. Perhatikanlah doa kalian yang berbunyi-bunyi saja, maka tinggalkanlah, kata Ibnu Abbas, tinggalkanlah, artinya jangan dilakukan seperti itu. Fa inni ahadtu ashab Rasulillah, aku hidup bersama para sahabat Nabi. Artinya beliau hidup di masa Nabi dan beliau hidup bersama para sahabat Nabi. La yaf'alun illa zalikal ajanib. Sungguh mereka menjauhkan diri dari berdoa dengan cara membuat-buat kalimat-kalimat saja. Kenapa ini dilarang, Bapak Ibu? Yang pertama, kita disibukkan fokus hanya untuk menyesuaikan bunyi-bunyi saja itu saja. Jadi tidak fokus lagi pada permintaan. Jadi disibukkan dengan mengatur-gatur kalimat. Sehingga kita tidak mementingkan di dalam hati apa yang kita minta. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Nu'uddin itu sempat mengkomentari masalah seperti ini. Beliau juga melarang seseorang menyibukkan diri membuat kalimat-kalimat sendiri dalam doa yang seakan-akan ingin didengar orang bunyinya indah. Padahal dia disibukkan dengan kalimat-kalimat itu sehingga dia tidak masuk ke hatinya apa yang dia minta. Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwa berdoalah kepada Tuhanmu dengan kalimat-kalimat yang hina dan butuh. Maksud kalimat hina, engkau rendahkan diri, menghinakan diri dan butuh. Jadi betul-betul butuh. Jadi doa itu tepat sasaran. Minta apa? Langsung minta sama Allah. Walaupun yang kita minta itu kadang-kadang bagi kita mungkin seakan-akan terlalu besar, padahal di sisi Allah terlalu kecil. Para Nabi terdahulu begitu meminta sesuatu, permintaannya kadang-kadang tidak bisa masuk akal orang biasa. Tapi para Nabi memintanya karena tahu, mereka paling tahu tentang kekuasaan Allah. Jadi semakin tinggi keyakinan kita terhadap kebesaran Allah, maka semakin besar harapan kita kepadanya. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala,
tidak usah mengarang-arang dalam berdoa. Biasanya di waktu acara-acara tertentu, ya, lagi diucapkan dengan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia. Biasanya waktu acara-acara muhasabah, sering itu ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang membuat acara muhasabah di malam hari, lalu ketika berdoa diatur doanya dengan kalimat-kalimat yang tujuan mungkin ingin membuat rasa haru, membuat rasa sedih, tetapi malah menimbulkan ketidakkhusyuan pada target doa. Jadi ini yang menjadi larangan dari Nabi SAW, jangan membuat doa itu terlalu berlebihan dengan cara berpuisi-puisi. Baik.